Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai cara mencari komisi tertinggi di Shopee Affiliate. Jadi aku bakalan share mengenai komisi-komisi yang tinggi yang ada di Shopee Affiliate. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bisa simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua. Langsung aja ke videonya, kita masuk dulu ke aplikasi Shopee. Kemudian kalian masuk ke saya dan scroll ke bawah, masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah, kemudian di Shopee Affiliate Program ini tuh udah masuk ke ke Shopee Affiliate Program. Di sini kalian bisa lihat ada muncul nih, ini semua komisi muncul di sini. Kemudian ada komisi tertinggi, kemudian ada komisi ekstra, kemudian ada yang terlaris. Nah, biasanya nih buat teman-teman yang memprioritaskan komisi tertinggi, kalian bisa klik aja komisi tertinggi. Nanti tuh bakalan muncul produk-produk yang memang komisinya hingga 110% ya, keterangannya ada di sini. Kalian kalau misalkan mau cobain itu bisa klik aja produknya dan kalian bisa share produknya, itu langsung menuju aja ke informasi produk ya. Nah, seperti ini. Cuman aku infoin, biasanya tuh sebenarnya komisi itu biasanya diberikan oleh tokonya, cuman biasanya maksimal yang didapat oleh kita sebagai afiliator di Shopee itu biasanya maksimal 10% ya teman-teman. Cuman mungkin kalau misalkan ada lebih dari 10% itu biasanya maksimal kan 10.000. Jadi kalau misalkan ada lebih yang dapat komisi lebih dari 10.000, biasanya itu ada komisi tertentu dari tokonya gitu. Jadi mungkin biasa kalian kalau misalkan nih ada keterangan dapat misalkan komisinya 45.000, tapi yang diterimanya biasanya tuh 10.000 karena maksimal 10.000. Walaupun di sini ada keterangannya Rocktutu kan 35.000 komisinya hingga 100%, kecuali kalau misalkan ada komisi ekstra yang dikasih oleh tokonya masing-masing gitu. Tapi biasanya kalau mengikuti ketentuan dari Shopee Affiliate, maksimal komisi yang diterima adalah 10.000 ya. Nah, oke, ini dia produk-produk yang memiliki komisi tinggi. Kalian bisa cek aja di sini nih. Ini komisi tinggi yang muncul, barangnya random ya, dari mulai baju, kemudian kosmetik dan kemudian juga makanan, alat ini tuh ada kalung gitu ya kan. Di sini ada cermin, ada tas dan lain-lain. Jadi tuh bener-bener random banget. Kalian bisa cek aja dan bisa cobain komisi tertingginya sampai berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen komisi yang lain gitu, misalkan ada komisi ekstra, bisa geser aja. Jadi ini adalah komisi-komisi yang penghasilannya tuh ekstra gitu. Aku pernah bahas ya, jadi komisi ekstra itu memang ada kayak ketentuannya gitu loh. Jadi kalian bakalan dapat double komisi. Biasanya nih perhitungan komisi itu kalau untuk pengguna baru biasanya kan 10%. Nah, kalau misalkan komisi ekstra itu kalian bisa dapat misal nih tambah komisi ekstranya di sini ada keterangan 13% ya untuk Samsung Galaxy Watch 549.000 harganya, komisinya sampai 13%. Jadi nanti ditambah nih komisi 10% untuk pengguna baru, misalnya ada yang klik link kalian tuh pengguna baru, ditambah 13% dari komisi ekstra gitu. Jadi hitungannya tuh seperti itu. Jadi kalian dapat 23%. Kayak gitu. Jadi memang sekarang lagi gencar banget yang nyari komisi ekstra karena komisinya itu ditambahin dengan komisi orang yang order ke link kita gitu. Jadi komisi ekstra memang lumayan gede juga teman-teman. Kalian bisa cek aja nih untuk komisi ekstra, ini penjualannya udah lumayan banyak juga, maksudnya kayak ribuan gitu ya kan. Karena kalian kalau misalkan mau share produk kan penting banget ya, pembelian terbanyak tuh benar-benar kayak lumayan ya, berarti udah kalau banyak yang beli biasanya tokonya udah oke gitu. Jadi kalian juga bisa cek untuk produk-produk nih yang memiliki komisi ekstra di sini, kayak gitu teman-teman ya, mengenai komisi ekstra. Next, misal kalian mau cari produk yang terlaris apa sih sebenarnya gitu di Shopee yang paling banyak banget terjual. Nah, dari sesuai
dilihat kalian nih sesuai dengan penjualannya, ini udah 10.000 tisu. Kemudian Bella Square, karena emang Bella Square itu benar-benar hits banget ya, dan udah memurah gitu ya kan. Jadi pasti benar-benar banyak orang yang nge-share, yang beli juga lumayan banyak karena produknya juga murah gitu. Dan di sini ada juga Pampers, kemudian ada masker, dan di sini ada kosmetik favorit aku nih, Hanasui. Aku juga punya produknya, beberapa produk dari Hanasui karena udah murah, enak banget dipakai gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau mempromosikan produk Hanasui itu lumayan banget karena udah murah, produknya bagus, dijamin yang beli juga banyak gitu. Selain itu juga di sini ada sarung tangan jempol buat gaming. Wow, ternyata terlaris juga ya. Berarti gamers-gamers beli banyak juga nih untuk sarung tangan. Di sini nih ada botol viral. Memang botol minum viral yang 2 liter itu cuma 35.700 ya kan. Di sini juga memang lagi booming. Terus Giamor Parfum itu yang cuma 3.900-an juga laku dan hits banget. Ini juga masih sama, masih tisu dan kerudung. Ada masker. Nah, ini ya untuk produk-produk yang hits yang perlu kalian tahu nih. Di sini kalian bisa cross check atau misalkan kalian mau ngambil dari sini gitu karena produknya terlaris gitu kan. Kemudian murah-murah juga gitu. Jadi memang ada orang biasanya dia share barang murah tapi banyak yang beli gitu, walaupun komisinya cuma 2.000, 1.000 gitu kan, 900, tapi banyak yang beli. Tapi ada juga orang-orang yang memprioritaskan misalkan produknya mahal dan dia langsung dapat komisinya gede kayak gitu. Tapi kalian bebas memilih ya, mau dapat komisi, maksudnya mau jual barang receh gitu, misalnya kayak yang harga 10.000, komisinya kan misalnya cuman misalnya dapat GoPay atau dapat 1.000 gitu ya kan, 10%-nya kan 1.000 gitu. Atau barang receh misalkan yang harganya 25.000 gitu, yang murah-murah seperti ini memang biasanya orang tuh cepet belinya gitu. Kadang orang tuh berminat dengan harga-harga yang murah gitu loh. Beda lagi dengan harga mahal ya kan. Jadi makanya aku bilang ini adalah produk-produk yang terlaris tuh produk-produk yang murah dan ramah di kantong. Harga 20.000, kalian bisa lihat kan, harga 16.000, harga 1.000. Terus ada juga nih lipstick Implora harga 14.000. Kemudian ada Implora Face Serum harganya cuma 22.000. Jasa print 120 perak ya kan. Ini juga kotak sepatu 5.400. Jadi kalian bisa lihat, jadi yang laris banget di pasaran ini adalah barang-barang yang receh-receh, barang-barang yang murah, yang terjangkau dan ramah di kantong gitu. Jadi kalian bisa menyaring dong dari hal-hal seperti ini. Oh, berarti kalian harus nge-share-nya tuh barang murah deh, biar barangnya cepat keluar, biar orang tuh banyak yang klik. Bisa juga ditarik kesimpulan seperti itu. Tapi kalau memang kalian pengen produk-produk yang mahal supaya dapat komisi yang mahal, yang gede gitu, itu juga nggak masalah. Yang penting kita bisa dapat komisi, oke? Oke teman-teman, itu dia video dari aku ya mengenai cara cari produk yang terlaris untuk promosi Shopee Affiliate, dari mulai komisi tertinggi, komisi ekstra dan terlaris. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.